بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات الطلاب والطالبات رحمني ورحمكم الله Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan dan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i. I. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridoi apa yang telah kita perbuat dan memberkahi kita semuanya dan menjadikan ilmu kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan kajian kita, kajian tentang hadis-hadis al-ahkam dalam kitab Bulughul Maram karya al hafid Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala sampai pada kitab usolah bab syuruti solah hadis selanjutnya wan Abi Sa'idin radhiyallahu anhu kala dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza jaa'a ahadukum al -masjidah. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid falyandur maka hendaknya dia melihat fa in ra'a fi na'laihi adzan au qadaran Sahhu Jika dia melihat di dalam kedua sandalnya kotoran atau suatu yang kotor atau najis, maka hendaknya dia menggosokkannya ke tanah dan kemudian dia sholat dengan memakai kedua sandal tersebut. jauh Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Derajat hadis, derajat hadis. Al hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Demikian juga di sini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. safatu hadis faedah diambil dari hadis ini awalan masyru'iyatu sholati ni'ali idza disyariatkan salat dengan memakai sandal apabila terjaga kesuciannya dari najis dan ini merupakan sunnah Sholat dengan memakai sandal Tentunya kalau ya, Keadaan Cocok ya Misalnya Di tempat-tempat tertentu Kalau di masjid yang di situ Yang bersih Ini tentunya ya, Mungkin tidak mungkin kita untuk melakukannya sehingga paling tidak kalau kita sholat sendirian, kalau kita memiliki sandal atau menggunakan sandal khusus yang bersih, digunakan untuk sholat, maka itu hendaknya dikerjakan, kayak itu sunnah. Ya. <tuh> paling tidak kita pernah melakukan sholat dengan memakai sandal meskipun sekali seumur hidup, menunjukkan kita sudah mengamalkannya. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan di masjid karena kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan, mungkin kita bisa sholat di rumah atau di asrama atau di ya tempat-tempat yang itu ya kita bisa menggunakan sandal. Itu adalah sunnah. Sanian Mas ali bil ardi toharatun laha Mengusapkan atau menggosokkan sandal kepada atau di atas tanah itu sebagai alat untuk mensucikan atau membersihkan sandal itu dari najis. Jadi di dalam hadis itu ya, menjelaskan bahwasanya mereka para sahabat dan Rasulullah SAW juga memakai sandal ketika ya, sholat di masjid. Ya. Banyak hadis yang juga menerangkan selain hadis ini. Karena memang dimaklumi ketika itu ya, e, lantai masjid itu masih berupa tanah sehingga memungkinkan untuk memakai sandal. Ya. Namun sebenarnya kalau kalaupun lantai itu bersih dengan keramik, ya, kalau sandal itu digunakan khusus untuk sholat sebetulnya itu bisa dilakukan. Tapi memang itu bukan sandal untuk jalan ke ya, ke jalan-jalan. Ya, namun ini khusus sandal digunakan di tempat-tempat yang bersih itu bisa dipakai untuk sholat kalau aman dari fitnah nah, terkadang orang yang tidak tahu ketika melihat karena ini tidak tidak biasa seorang sholat dengan memakai sandal itu mereka akan heran keheranan masuk ya sholat pakai sandal karena biasanya orang yang nggak tahu itu itu nanti akan menimbulkan fitnah maka <tuh> ini dilihat kondisinya Ya, kalau tidak memungkinkan maka jangan memakai. Namun asalnya adalah salat memakai sandal itu adalah masruk. Salisan wujubun nadhari ni'ali shalah fa azalahu mas. Yang ketiga, wajibnya untuk melihat sandal sebelum salat melihat baik bagian sampingnya atau atasnya terutama bagian bawahnya karena bagian bawah itulah yang yang menginjak ke tanah dan itu rentan menginjak kotoran ataupun najis maka tatala -tata melihat najis adan jika melihat najis atau kotoran yang menempel azalau bilmas maka ya, dia menghilangkannya dengan menggosokkan ke ke tanah jadi tidak perlu dicuci dengan air, tidak perlu dicuci dengan air supaya bersih ya, tapi cukup digosok-gosokkan ya, ke tanah itu sudah mensucikan ini salah satu kemudahan Islam. Ya, meskipun barangkali masih ada yang menempel di situ. Namun itu sudah kalau sudah digosokkan ya, itu sudah uh, dianggap suci. Robian sihadu sholati liman talabbasa binajasatin nasiyan laha Summa arafa asna as salati lakin tajibu izalatuha fauran summa fi Yang keempat, sahnya salat bagi orang yang yang membawa atau mengenainya najis karena lupa. Lupa atau tidak tahu. Kemudian dia mengetahuinya tatkala di tengah-tengah sholat itu sah akan tapi dia wajib untuk menghilangkan najis itu dengan segera kemudian melanjutkan sholatnya ini e, sebagaimana dalam hadis disebutkan yang mananya bahwasanya tatkala Nabi saw sholat bersama sahabat radhiyallahu anhum Beliau di tengah-tengah salat melepas, ya, sepatu beli, eh, sandal beliau, boleh menaruh di samping, akhirnya, para sahabat juga ikut-ikutan melepas, ini menunjukkan mereka sangat, ya, bersemangat, bersemangat untuk mengikuti Nabi SAW, ya, kemudian sehingga setelah selesai, Ya, beliau kemudian bertanya, "Kenapa kalian mau melepas sandal-sandal kalian?" Ya. Padahal ya saya melepas sandal ini karena tadi Jibril alaihissalam datang dan mengabarkan bahwasanya di sandalku ada najis kemudian saya melepasnya. Jadi ketika di tengah salat ya terkena najis, entah itu sandal ataupun Pakaian atau badan itu segera dibersihkan ketika itu, kemudian bisa melanjutkan ya, ya Tidak tidak dimulai dari awal. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza wadi'a ahadukumul 'adha bi khuffayhi fa tahuru Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran di kedua sepatunya maka sebagai alat untuk mensucikannya adalah dengan tanah atau pasir. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Darajatul hadis Derajat hadis, hadis ini pada asalnya adalah hadis yang do'if akan tapi dia memiliki jalan-jalan yang banyak dan saling menguatkan, ya, sehingga menjadikan dia hadis yang hasan, hasan ligoirihi. Karena tatkala ada hadis do'if yang ya lebih lebih dari satu dan itu semakna itu bisa saling menguatkan asalkan dengan syarat hadis itu hadis doif biasa, tidak sangat lemah, tidak doif jidan. Dan hadis yang menguatkan juga hadis sebelumnya tadi. Hadis sebelumnya hadis yang sahih menguatkan hadis ini meskipun tadi adalah sandal. Namun di sini adalah sepatu. Sama saja sebetulnya sandal dengan sepatu sama-sama dipakai dan sama-sama membersihkan ya kotoran juga ya sama yaitu dengan di e, digosok-gosokkan ke tanah Syarhul Kalimat penjelasan kosakata al-adza al-qadaru wal wasikh adza itu adalah kotoran dan sesuatu yang kotor Suatu yang najis. Ma'isafatu min al hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini awalan masul kufi bi turati bi turabi fihi yakfi li taharatil kuf. Mengusap kuf atau menggosokkan sepatu dengan tanah. Wadal kufi dan menggosokkannya, menggesekkannya itu mencukupkan ya untuk mensucikan membersihkan kuf dari najis. Sanyan sama hatus syariati wayusruha. Yang kedua, mulianya syariat Islam ini dan kemudahan syariat Islam ini. Karena memang salah satu dari asas syariat Islam adalah mudah. Adinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Ya, tatkala terkena najis pada sandalnya atau sepatunya itu cuma digosokkan saja sudah selesai, tidak perlu kemudian dicuci dengan air, disikat, digosok-gosok dengan air sampai bersih, tidak. Cukup di ya, gesek-gesekkan ke tanah. Ya. Ini mudahnya agama Islam. Ini seperti kasusnya pada seorang perempuan yang memakai Uh, gaun atau jubah yang yang terseret ya pakai uh, jubah atau baju yang gamis yang itu sampai panjang sampai terseret itu juga seperti itu ketika dia terkena najis maka ya maka ketika ketemu dengan tanah yang setelahnya itu sudah membersihkannya ya langkah mudah sekali ini tidak perlu dibawa kemudian diperes dicuci tidak perlu kalau dia jalan melewati najis, jalan lagi itu sudah bersih. Yeah. Sudah dianggap bersih secara syari, meskipun belum tentu loh sebetulnya. Ya, yeah. belum tentu, tapi itu sudah dianggap bersih. Ya. Yeah. Sudah dianggap bersih tidak tidak perlu kemudian ya diteliti lagi, udah dibersih ya bersih. Seperti itu. Kalau sudah dibersih, dikatakan bersih oleh syara, maka itu berarti sudah bersih. Ya. Yeah sudah dianggap bersih seperti cebok ya cebok baik buang air kecil atau buang air besar dengan batu ya itu kan ya ada kemungkinan masih tertinggal itu ya kan ada kemungkinan tapi ini sudah dianggap bersih ya sudah bersih nggak perlu khawatir misalnya kalian ketika di hutan wah di hutan ya apa ada ya bisa jadi kan kempeng kan ya gitu loh Enggak ada air, adanya batu. Ini pakai batu, enggak usah ragu-ragu. Wah -ragu. ini nanti bersih enggak? Pokoknya pakai batu itu. Ya, itu sudah sudah dianggap bersih oleh syarak, syarak, maka udah tidak perlu ditanyakan lagi. Itu kemudahan, maka ambillah. Kemudian syariat, ambillah. Meskipun tentunya pakai air lebih bagus. <tuh> Tidak pernah melakukan. Eh? Nah, itu pelakukan meskipun sekali seumur hidup. Enggak eh? darurat, enggak masalah. Itu bukan darurat. Jadi meskipun ada air, kamu boleh pakai batu. Ini bukan darurat itu. Itu dibolehkan semuanya. Meskipun memang yang paling utama dengan air ya. Itu bukan sesuatu tidak seperti tayamum itu. Kalau tayamum kan ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air baru ta boleh tayamum kan ketika ada air kan nggak boleh kalau batu ini ada air nggak ada air sama saja boleh batu ataupun penggantinya seperti daun kering ataupun tisu itu penggantinya itu ya yeah. <tuh> Tayyib. Hadis selanjutnya, wa an Muawiyah bin hakam radhiyallahu anhu. Qala dari Muawiyah Ibn hakam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak cocok, tidak pantas ya, di dalamnya sesuatu yang ya, bagian dari perkataan manusia. Innama tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya hanyalah di dalamnya itu cocok pantas untuk tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Perawi hadis Muawiyah Ibnul al-Hakam As-Sulami ya, <tuh> Beliau Tinggal di Madinah Dan Beliau dimasukkan eh, ke dalam ya, penduduk Hijaz, penduduk Madinah, <tuh> Madinah ataupun Mekah. Derajat hadis, hadis sahih, rawau muslim. Sedangkan <susukain> sababul hadis atau sababul wurud hadal hadis sebabnya hadis ini adalah ada seorang laki-laki yang ya, bersin ketika sholat Ketika itu ada Rasulullah SAW sebagai imam Seperti biasa Kemudian para sahabat ya, yeah. Sebagai makmum Kemudian ada seorang laki-laki yang bersin Kemudian Mu'awiyah Ibn Hakam ini Kemudian dia menjawab Ya rahmat yeah. gitu loh, Ketika dalam sholat yeah. Maka kemudian Semua pada Kaget pada Sholat kok ini apa ini? Dan semua pada Uh, mengingkari, ya, mengingkari, menyalahkan ya, perbuatan Muawiyah bin Hakam ini. Kemudian baru kemudian Rasulullah SAW, ya, ya, beliau tidak kemudian menghardik, mencela ya, Muawiyah ibn Hakam, ya, karena memang beliau ya, seorang yang bijaksana. Ya, jadi memberikan uzur memang karena dia tidak tahu Ya, tidak tahu bahwasanya itu tidak boleh. Ya. tidak boleh. Ya. Sehingga kemudian menyampaikan hadis ini Inna hadis sholat layas lufi asyiun min kalaminas in nama huat tasbih wa takbir wa kiraatul Quran. Ma min al Faedah yang diambil dari hadis ini awalan ada mujawazit tahadusi fi Tidak diperbolehkan berbicara di dalam solat. Wa man tabtulu solatuhu. Barangsiapa yang melakukannya maka batalah solatnya. Kenapa kok Muawiyah ini? Muawiyah bin Al-Hakam ini tidak batal? Kenapa? Enggak tahu, jahil. Sanian kalamul jahil bisalah la yubtiluha. Yang kedua, perkataan. orang yang bodoh, orang yang jahil di dalam salat karena dia tidak mengetahui kalau ya, berbicara itu membatalkan salat tidak membatalkan sholatnya. Sebenarnya kasus di sini. Terus bagaimana dengan kasus yang lainnya? Seperti hadis musiu sholatuhu. Dia disuruh mengulang sampai tiga kali atau berapa kali itu? Sampai tiga kali sehingga sampai... ya. Kemudian terakhir menyerah ya ya ketika datang sholat ya cepat langsung salam ya ketemu ketemu dengan Rasulullah disuruh untuk mengulang lagi sholat lagi pulang lagi suruh sholat lagi sampai tiga kali nah kemudian diajari dia guna menyerah Jadi saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini kemudian diajari Rasulullah SAW hadis yang tentang kesalahan di dalam sholat itu dia kok disuruh mengulang Kenapa kok ini Muawiyah ya? Ibnu Hakam ini tidak disuruh mengulang. Ya. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama karena hadis musiu salatuhu hadis itu bahwasanya laki-laki tersebut meninggalkan kewajiban salat bahkan rukun sholat. Sedangkan ada semua awiyah ini dia menerjang atau melakukan larangan dalam sholat. Dan hukumnya orang yang meninggalkan kewajiban di dalam sholat maka itu lebih besar, ya lebih besar, ya. Perbuatan tersebut kesalahannya lebih besar, maka dia harus mengulangi lagi. Namun tatkala meskipun sama-sama bodoh dia, sama-sama. Orang yang mesti salat itu sama-sama enggak tahu juga. Muawiyah ini juga nggak tahu. Ya. ya. Karena dia itu meninggalkan tadi kewajiban bahkan rukun, maka tetap ya, meskipun dia tidak tahu, dia jahil, dia tetap mengulang, tetap batal salatnya mengulangi salatnya namun ketika Ma'awiyah bin Hakam ini ngomong, ya, itu tidak, dia diberikan uzur, ya bodohnya dia itu, ya, karena dia dia melakukan, ya, melakukan kesalahan, melakukan kesalahan atau larangan. Sisi yang kedua, bahwasanya <tuh> Hadis musik sholat itu yang batal sholatnya suruh mengulang itu, itu dia tidak melakukan kewajiban secara asalnya, termasuk dari asal rukun dari sholat di antaranya tumak ninah, ya dia tidak melakukan asal dari sholat itu dari awal, ya sedangkan Berbicara ini ini adalah larangannya adalah terakhir. Pertama kali memang mereka biasa ngomong itu. Mereka biasa ngomong, ya. Jadi mereka biasa ngomong di awal, ya. Kemudian setelah itu dilarang. Jadi ini perbedaannya sehingga dia tidak batal sholatnya. Jadi asalnya berbicara itu sebelum dilarang itu diperbolehkan asalnya setelah itu baru kemudian dilarang Jadi kalau dia tidak tahu ya ya dimaklumi ya karena sebelumnya diperbolehkan tapi kalau tumak nina termasuk rukun-rukun itu dia sudah dari awal diperintahkan seperti itu kalau dia tidak tahu berarti dia berarti dia ya sungguh terlalu gitu sungguh terlalu karena dari awal begitu jadi hukum asalnya seperti itu, ketika salat tidak boleh berbicara kecuali ya, kecuali doa-doa salat dan doa-doa doa ketika sujud, doa ketika e, tasyahud akhir sebelum salam, itu doa-doa itu itu di di dibolehkan karena ada dalil tersendiri. Ya yang mengkhususkan hal tersebut. Salisan masyru'iyyatut tasbih wa takbir wa qira'atil quran wal adaiyatil ukhra fis shalah. Disyariatkan tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, qira'atul quran, ketika berdiri dan doa-doa yang lainnya di dalam salat. Rabian ada mujawazi tasmitil ates wisolah tidak diperbolehkan untuk menjawab orang yang bersin di dalam solat. Kamisan ikhtiarul nini warrafati litaklimil jahil dipilih, ya dipilih metode metode yang lemah lembut dan kasih sayang ketika mengajari orang yang bodoh. Ya, sebagaimana ya dalam hadis yang yang lainnya maksudnya Nabi saw. Tatkala ada Arab Badui kencing di pojok masjid, beliau tidak tidak mencelanya, namun ya dengan e, memberikan nasihatnya, ya sehingga akhirnya dia paham. Karena memang dia nggak tahu. Jadi kalau kalau orang yang nggak tahu itu tidak pantas dihukum. Ini bagi seorang mudaris, seorang guru, memang dia nggak tahu itu jangan dihukum. Ya. Kalau memang nggak tahu ya, Ya, jadi diberikan udur, diberikan kesempatan lagi. Tapi kalau nggak terus melanggar terus lah, berarti itu berarti perlu dihukum, ya. <tuh> Maka hal itu juga ya, menjelaskan bahwasanya seorang yang sholat hendaknya memfokuskan ya, dirinya, pikirannya, konsentrasi. Bahwasanya ketika itu dia sadar dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak diperkenankan untuk berbicara yang lainnya. Dia diperkenankan ya, untuk memikirkan yang lainnya. Jadi berusaha fokus, berusaha khusyuk ketika Solat Ya, yeah. ini yang perlu hendaknya kita usahakan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang lainnya, ini tugas ini, tugas itu, hilangkan dululah nanti, nanti setelah solat yeah. Ingat ketika kita Solat itu kan kita diberikan waktu 24 jam untuk ya, yeah. hidup kita sehari semalam ya. Ya. Yeah. Kita bagi untuk tidur, untuk yang lainnya. Sedangkan solat ini kalau bisa dikhususkan, khususkan untuk ya untuk beribadah pada Allah bermunajat konsentrasi khusuk kan hanya berapa menit kan ya, maksimal kan 10 menit ya, kalau panjang mungkin 15 menit ya cuma itu tok nah itu kita bisa enggak waktu 10 menit atau 15 menit atau mungkin kurang dari itu untuk jangan memikirkan dunia bisa enggak kita harus berusaha seperti itu. itulah khusus di hadapan Allah SWT ini khusus waktu itu Nanti setelah itu kalau kamu mau mikirkan yang lainnya Setelah itu kan bisa itu. Maka terkadang itu kita masih terbawa itu Terbawa-bawa dunia ini, ini yang hendaknya kita bermujahadah Kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu Masalah utang itu nanti Ya nanti kamu khusus dulu Ya dulu, utang tuh nanti. Masalah yang tugas-tugas, ya sekolah tugas-tugas kuliah itu pikirkan nanti sekarang sholat dulu. Ya, waktu 10 menit, cuma 10 menit ini. 10 menit khusus untuk khusuk. bisa enggak itu? Usahakan. Karena itu termasuk sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sholat itu sesuatu yang sangat berharga. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, Allah tidak butuh sebetulnya. Untuk kita sendiri. Kalau kita sholatnya bagus, bisa khusuk. Bisa bagus diterima Allah ya akan menyebabkan kita berbahagia ya karena salat ketika seorang itu sholatnya bagus ketika dihisap maka semuanya bagus semuanya insya Allah kalau salatnya itu jelek ya salat kok kemana-mana bayangannya bukan hanya bayangan matanya ikut kemana ke sana kemari ya, ini melirik ke sana kemari fokuskan ketika salat itu ya fokuskan tapi jangan mancing-mancing juga yang di depannya jangan pakai baju-baju yang ya ada tulisan-tulisannya itu loh itu terkadang mancing dari belakang ya makanya disunahkan yang polos bajunya itu dan tidak ada tulisan-tulisan seperti itu loh ya tapi hadis selanjutnya waan zaid ibni Arkom Rodil Anhu Anhokal dari Zaid ibn Arkom Rodil Anhu sungguhnya beliau berkata In kunna lanatakallamu fis solati ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sungguhnya dahulu kami benar-benar berbicara di dalam solat ya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yukalimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah seorang di antara kami berbicara dengan temannya, ya, untuk keperluannya. Hatta nazalat sampai turunlah firman Allah Taala Hafidhu ala salawati wasolatil wusto wakumulillahi qanitin, Hafidu. Jagalah ala salawat. Atas salat-salat. -sholat. Was salatil wusta. Dan salat wusta. Salat yang tengah. Wakumu lillahi konitin. Dan berdirilah untuk Allah konitin. Dalam keadaan diam. Tenang. Fa umirna bisukut. Wa nuhina anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara muttafaqun li muslim hadis muttafaqun alaih dan lafadznya lafadz imam muslim jadi jelas bahwasanya sebenarnya yang disampaikan tadi bahwasanya memang sebelumnya itu diperbolehkan ya berbicara ketika salah diperbolehkan kemudian setelah itu baru dilarang ya. maka Muawiyah ibn Hakam ini di, diberikan uzur karena memang sebelumnya itu mereka biasa seperti itu. Syarhul kalimat penjelasan kosakata konitin eh sakitin konitin maksudnya adalah sakitin diam Ma'isafatu minal hadis Faedah yang diambil dari hadis ini Awalan yang pertama ada mujawazi jami'i anwa'il kalami fi salati li ghairi hajatin bil ijma Tidak diperbolehkan seluruh ya jenis-jenis ucapan di dalam sholat ya, seluruh jenis ucapan di dalam sholat dengan tanpa adanya hajah di hajah yang yang ya, yang diberikan ya, diberikan udur bil ijma secara ijma' sanian jawazul kalami fi awalil amri thumma naskhuhu yang kedua diperbolehkan berbicara di awal pertama kali ya dan kemudian di dinasakh dihapus ya dihapus Salisan as-salatul wusto Hiya salatul asri indal aksar Yang ketiga Salatul wusto Maksudnya adalah salat asar ya, Menurut pendapat ya, ulama, Kebanyakan ulama Bagaimana kalau Ada uzur? Boleh enggak kita berbicara ketika sholat, ketika ada udur? Dilihat, udurnya apa? Kalau udur itu ya, ya diperbolehkan ya, misalnya. Membenarkan bacaan imam, ya, atau tasbih ketika imam salah, maka ini diperbolehkan ya, dengan hadis selanjutnya. Bagaimana kalau lupa? Lupa berbicara ketika sholat, lupa atau tidak tahu. Batal enggak sholatnya? Eh? Tidak. Dalilnya? Hadis Zilyadain Zilyadain Tatkala Ketika itu dalam hadis ya, Kurang lebihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur dua rakaat. Setelah itu salam. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, ya, kenapa ini? Oh berarti sudahnya dikosor, soalnya dikosor, kosor. dikosor, di dikosor. Kemudian padahal itu ketika itu di di Madinah, Masjid Nabawi, Masa dikosor sholatnya? Apa boleh? Eh, padahal kosor kan untuk siapa? Musafir. Baik. Bahkan ketika belum berangkat itu nggak boleh mengkosor. Misalnya kalian mau pulang. Eh. atau mau pergi ke suatu mau musafar. Ketika kamu masih di rumahmu itu kamu belum boleh mengkosor. Kalau kamu sudah berjalan, nah baru kamu boleh mengkosor. Akhirnya nggak ada yang berani semuanya. Para sahabat, ya cuma geremang-geremang di belakang. Salatnya dikosor, salatnya dikosor. Jangan mungkin nggak ada yang berani. Lah ini, yang berani adalah Dhul dan Langsung ya, mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Apakah Anda mengkosor salat Ataukah Anda lupa? Kemudian beliau menjawab yang mananya? tidak aku nggak mengosongkan salat aku juga tidak lupa ya, kemudian baru duljadin kemudian yang mengatakan sungguh engkau tak lupa wahai Rasulullah karena salat cuma salat dua rakaat nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW tabayun kepada sahabat yang lainnya apakah benar apa yang dikatakan Duljadin iya ya benar nah, kemudian setelah itu ditambah dua rakaat tidak mengulangi dari awal tambah dua rakaat berarti menunjukkan yang tadi benar Ya, yang tadi benar maka ini ini sebagai dalil bahasanya ketika lupa itu sah ya sah sholatnya ketika lupa atau tidak tahu tadi kita tidak tahu ini ngomong tadi ngobrol tadi kan ngobrol saling tanya jawab kan ngobrol tapi diteruskan ya maka ini ini ketika lupa atau tidak tahu maka itu hukumnya boleh jadi ketika misalnya imamnya salah kemudian sudah berbalik kurang iya toh Ya terus, lagi itu. Jadi teruskan gitu. Baik. Hadis selanjutnya, wa annabiyyu radhiyallahu anhu qala dari Abu Ruairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda, atas At bihul rijal, atas fikul nisa, mutafakun alai. Tasbih, Subhanallah itu untuk para laki-laki. Atas -laki. fik menepuk tangan, ya menep, bukan tepuk tangan ya, tapi uh, telapak ya, tangan kanan ditepukkan di punggung telapak kiri. Nah gini, bukan gini, gini. ini. Ini tasfik, Tasfik linisa mutafun aleh Zada muslim fis sholah Ini imam muslim menambahi di dalam sholat <coughs> Syarhul kalimat Penjelasan kalimat Awalan atas fiq atas fiq huwa antad dribal mar'atu bi azbi aini min yadi hal yumna ala kafi hal yusra litambihi ala syai'in nabaha fis shalah Tasfik adalah seorang wanita memukul ya, tangan kanannya pada punggung ya, telapak tangan kanannya pada punggung telapak tangan punggung tangan kirinya untuk sebagai ya, peringatan atau untuk mengingatkan imam ketika terjadi kesalahan di dalam sholat ini namanya tasfik kalau tasbih jelas subhanallah bagi laki-laki kalau bagi wanita tasfik maistafadu min hadis awalan istihbabu tasbihi lirijal wa tasfik linisa idana bahum syai'un fis sholah ya. disunahkan bagi laki-laki tasbih bagi perempuan tasfik apabila ya, yeah. terjadi sesuatu ya, yeah. di dalam salat untuk memperingatkan imam Ya, ketika sholat terjadi kesalahan. Jadi kalau kesalahannya bacaan Al-Quran maka diingatkan dengan bacaan Al-Quran, dia berbolehkan. Ini uh, ini jumhur ulama berpendapat seperti ini, yaitu Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Adapun ya, Mazhab <tuh> Imam Malik Nah tadi berarti Imam Imam Abu Hanifah Ini mazhab Imam Malik Allah Alam Bishawab Di situ apa? Kok? Mazhab Abu Hanifah ya Barangkali terjadi kesalahan di sini. Kalau di sini disebutkan dalam Taudihul Akam, Syekh Al Basam, Rahimahullah Taala, eh, Imam Malik itu sama antara laki-laki dan perempuan itu tasbih, sama. Tidak boleh tasbih. Namun ini pendapatnya lemah, ya. Pendapat jumur lebih kuat Ya, karena memang di dalam salat suara wanita itu adalah aurat maka bisa jadi akan mengganggu ya keusukan bagi jamaah laki-laki maka dia hanya bertepuk tadi menepuk tangan tadi jadi, sepertinya di sini ada kesalahan sepertinya karena tadi di atas kok Malik kok di bawahnya Malik lagi Taib. Hadis selanjutnya wa an mutarrif Ibn Abdullah bin Asyikhir an Abihi kala dari Mutarif ibn Abdullah ibn Asyikhir dari bapaknya dia mengatakan roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azizun ka azizil mirjali min buka aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Sedangkan di dalam dada beliau itu ada suara gemuruh. Suara gemuruh seperti gemuruhnya air yang mendidih di atas di dalam. Ya, ceret atau apa? Lihat ceret atau semisalnya untuk memasak air. Periuk. 6. Nah. Minal buka dari apa? Dari menangis. Jadi menahan menahan tangis itu seakan-akan tadi seperti suara gemuruh dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam khamsah ila ibna majah wa ibnu <tuh> hibban. Jadi dikeluarkan oleh lima ya Ashabu Sunan dan Imam Ahmad kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mutarif, mutarif ini adalah tabi'in, dari bapaknya, bapaknya adalah Abdullah bin Asyikhir, dia adalah sahabat. Ya, Rodil Anhu, dia adalah salah satu dari orang yang uh, menjadi duta, ya, duta yang bertemu dengan Rasulullah SAW dari Bani Amir, ya, dan dia termasuk ahli Basrah. Derajat hadis-hadis sahih. Ya. Sahihkan oleh Imam Ibn Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Baik, syarul kalimat Aziz huwa sautu ghalayanil kidr. Aziz yaitu adalah suara ya, mendidihnya air di dalam ya, ceret. Atau alat memasak. Al-Mirjal al kidru ya mirjal adalah periuk atau alat untuk memasak yang digunakan untuk memasak Mirjal. mirjal ya. maisafa itu hadis faedah diambil dari hadis ini awalan istihbabul khusyuk fi shalah disunahkan untuk khusyuk di dalam salat di sini menurut pendapat di sini sunnah namun ini perlu ya perlu diusahakan ya karena ini sangat berpengaruh sekali keusuhan ini ya dan tidak boleh hukumnya tidak boleh ketika sholat itu memikirkan pikiran dunia hukum asal tidak boleh dia harus berusaha untuk menghilangkan pikiran pikiran dunia karena itu mengganggu keusuan. ya Sanian al-buka'u <tutuk> min khasyatillahi fi sholah la'i betiluha yang kedua menangis karena takut kepada Allah di dalam sholat itu tidak membatalkannya. Salisan yang ketiga as-salatu mautinu tadarruin wa du'ain minallahi ta'ala. Salat itu adalah tempat tadarru tempat merendahkan diri dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pertanyaan masuk Biasanya nggak ada pertanyaan, sekarang ada pertanyaan. Kalau tanya yang masuk akal ya. Enggak masuk akal enggak dijawab. Yang nyata gitu loh. <laughs> Karena tidak wajib jawab. Yang enggak nyata itu enggak wajib dijawab. Ya. Assalamualaikum. Saat bagaimana dengan kotoran hewan yang halal dimakan, apakah kotorannya najis? Tidak najis, menurut pendapat yang benar. Dan bagaimana dengan kotoran cicak apakah najis hmm. kalau bisa dihindari dihindari ya kotoran cicak ini kalau nggak bisa dihindari dan dia mungkin dia termasuk dalam rukshoh ya makfu karena memang kalau sulit memang di situ banyak cicak cicak dan banyak kotorannya itu sulit dihindari asalnya dia najis karena dia binatang yang tadi tidak boleh dimakan ya asalnya najis tapi terkadang sesuatu yang najis itu bisa dimaafkan tatkala itu sulit untuk menghilangkannya, ya. Seperti dahulu banyak anjing yang ya maju mundur di maju mundur berseliweran di masjid Nabawi ketika itu, tapi <tuh> tapi ya, tidak tidak ada sahabat yang kemudian nyentori sana, nyentori sana, nyentori sana, dibiarkan saja karena memang sulit seperti itu. Nah itu tidak apa-apa meskipun terkadang mungkin dia ya buang kotor di situ bukan kenceng di situ mesti itu namun itu uh, maafu, ini insya Allah kalau kotoran cecak ini ya tidak apa-apa insya Allah kalau memang banyak tapi jangan sengaja jangan disengaja terinjak di, pada asalnya najis <tuh> Ini pertanyaan nggak nalar nih. Sholat kok disuruh untuk babi? Nggak perlu dijawab. <tuk benda> <tuk benda> Tapi ini pertanyaannya nggak bagus sih. Dia ngomongnya kok ngomong gini, ya. Ya, kalau dia ngomong, kemudian diseruduk, kemudian dia ngomong, dia apa marah-marah ya, dia batal, sholatnya. <laughs> kalau dia diam saja ya, gak batal dia. Ya. Cukup dibersihkan saja yang diserut, terkena seruduk tadi. Ya. Kalau bisa, kalau bisa dibersihkan, dibersihkan. Kalau nggak bisa, harus dengan gerakan yang banyak ya, dibatalkan, berarti. Ini kalau memungkinkan tuh dibersihkan tapi gerakannya tidak banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah salat menggunakan sandal al askar itu hanya pada salat fardu? Salat sunnah juga. Kalau fardu, kalau fardu itu diperbolehkan, sunnah ya lebih pantas juga dibolehkan. Hukum asalnya sama. <tuh> salat fardu sama salat sunnah itu sama. Cuma hukumnya dia sunnah dan fardu. Kalau semuanya sama, ya, dia ya, pakai alas kaki, pakai sandal juga, juga dimasukkan. Jadi kalian bisa sholat di asrama, sholat sunnah, memakai sandal. Jadi jangan ada kemudian malah kok pakai sandal barang. Nah, namanya kan mengamalkan sunnah. Nah, pertanyaan enggak ada hubungannya enggak dijawab. Ustadz, bagaimana hukumnya jika berdoa dalam sujud tersebut dengan bahasa nusa Kalau dia pakai, kalau dia bisa bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab. Tapi kalau dia nggak bisa, ya, ya boleh. Oke, kalau bisa bahasa Arab atau atau doa-doa yang yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya, dia ya nggak apa-apa, Insya Allah. Allah alam salam. Kalau tiba-tiba ngomong keceplosan di karena kan banyak pikiran, batal nggak sholat wah. Pikirannya sampai apa ini? Bahaya ini ngomong sendiri. Ini. <tuk> jadi, <tuk> uh, jadi kalau tidak sadar, kalau memang benar-benar tidak sadar tidak apa-apa. Kalau memang tidak sadar loh, ya. Jadi kalau memang dia tidak ketika itu tidak sadar tidak apa-apa. Namun ini tidak bagus ketika sholat itu dari awal kita harus menata hati dulu. Kita menata hati, tenangkan pikiran. Jangan ketika masih pikiran langsung sholat. Tenangkan dulu kita itu, kita gitu sholat. Dari tadi ketika wudhu itu kan membuat kita menjadi apa namanya seger pikiran menjadi bening. Ya, hilangkan hilangkan pikiran-pikiran yang 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 mengganggu sholat. Ya, mengganggu sholat. Maka ini ya hendaknya dihilangkan. Kalau sampai kecoplosan berarti ini pikirannya mungkin gawat kok ya. Ustaz kalau pas sholat bersin terus yang bersin mengucapkan alhamdulillah batal, batal, enggak? Dia sengaja batal. Batal karena dia tidak termasuk. Allah alam Kecuali lupa. Kecuali lupa. Nih. Hmm? Ya kalau kalau refleks nggak disengaja nggak apa-apa insya Allah. Pokoknya sesuatu yang tidak disengaja, ya sesuatu yang lupa itu insya Allah tidak apa-apa. Dalam berbicara tadi. Tapi kalau dalam rukun, rukun sholat maka dia batal. Ketika sholat dua orang kemudian ada makmum yang datang. Kemudian imam mendorong makmum dengan tangannya kanannya. Ketika sholat dua orang, kemudian ada makmum yang datang, kemudian imam mendorong makmum dengan tangannya, tangannya kanannya. <laughs> Apakah perbuatan itu diperbolehkan? Ya jangan. Ya dia seharusnya makmumnya itu dia sadar sendiri, dia kemudian mundur dia sadar sendiri ya kalau nggak tahu kalau nggak tahu itu nggak apa-apa jadi nggak <tuh> usah didorong dorong kalau dia mau di situ terus nggak apa-apa jadi di situ terus nggak apa-apa kalau memang seperti itu apalagi kalau dia nggak dia nggak paham ya ada orang yang nggak paham kan kamu dorong dorong dia menulis, kok masalah kamu dorong dorong gimana <tuh> gitu kan ya itu mak jadi nanti bingung dia kan Terkadang begitu, ada orang yang nggak paham ya, ya udah biarkan dia di sini terus sampai ke sana gitu. Nggak apa-apa ya, biarkan. Ya. Tapi kalau seharusnya dia makmum, makmum itu dia anu sendiri, mundur sendiri ketika dua, kemudian yang ada ada yang datang satu dia mundur untuk menje, e, karena kalau dua orang makmum laki-laki itu dia sunnahnya di di belakang imam. Allah alam bisawab sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.